Cinta Gelora. Karena masih ada ini. Ada Stefanus nih. Stefanus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Seventino. Ya. Seventino Sven. Ya, si Panuang bukan? Iya, kan dia kasih. Ya, si Kolalo. Ya, silakan Pak Ben. Bisa dengar saya? Iya, semua suara. Dengar. Halo. Iya, halo. Iya, Bang. Halo. Selamat malam. Ramai sekali ya? Iya, ramai. Oke. Kalau mau sepi ke kuburan, Bang, sepi tuh. Ini ngomong-ngomong, yang dipermasalahkan ini tadi apa? Enggak ada masalah, Bang, enggak ada masalah. Oh, bagus. Tapi rame ya. Iya, masalah rame. Kenapa kau menuhankan manusia, Bang? Itu masalahmu. Benar, Ramo membuat masalah. Menuhankan manusia. Sejak kapan saya menuhankan manusia? Yesus itu manusia, Bang. Memang. Tuhanmu kayak itu yang namanya Yesus. Gimana ya? Memang dia mikir. Enggak, gini loh. Iya. Kalau kambing itu ngomong sama kucing kan enggak nyambung. Jadi untuk berbicara seorang kambing, kucing mana nyambung kan begitu. Jangan kau samakan, kan Tuhanmu itu domba yang disembelih. Ya, terserah. Itu kan makanya itulah terserah bahasamu lah. Enggak gini kau aja, yang, Bang. Kau yang nyebut binatang di sini kok. Kamu jangan ikuti. Gini aja, Bang. Gini nih, tengah malam pe dengerin. Dengerin Tuhan kamu Yesus ya? Gimana? Tuhan kamu Yesus. Bahasa kami gini ya. Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang satu. Bukan Yesus. Jangan gini. Saya dari tadi mendengarkan Abang selalu menggiring orang-orang Kristen untuk beropini sesuai dengan pandangan Abang. Tapi itu enggak masalah. Biarin dulu, biarin. Bagi saya itu kan biasa aja. Saya pun demikian ketika saya berbicara agama saya. Enggak, Bang. Dipersingkat, Bang. Tuhan Anda itu siapa? Nih. Makanya saya bilang Tuhan saya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oke, okay. Allah yang Maha Kuasa bukan Yesus ya. Itu dia adalah putra Allah yang turun ke dunia. Jadi putra Tuhan Dewa. Kamu berapa? Tuhan kamu berapa? Satu dong. Yesus bukan Tuhan ya. Dia adalah putra Allah yang turun ke dunia. Ngapain? Dia adalah putra Allah yang turun ke dunia. Ngapain dia ke dunia? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan cara apa? Ya, dengan mati di kayu salib. Buset, tepuk tangan. Itu dia jelas. Jadi Tuhan turun ke bumi untuk dibunuh ya. Begitu. Ya, Bang ya. Tuhan turun ke bumi dibunuh. Tidak. Gini, tidak ada salahnya. Yang bisa jangan potong dulu. Ya bukan tidak saya yang potong, Pak Esther yang potong. Oh, Pak Esther. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Tuhan. Loh. Terusin banyak, Pak. Terusin lucu ini. Nah, jadi gini. Karena tidak seorang pun yang bisa membunuh Tuhan, maka dia hadir ke dunia ini dalam bentuk manusia. Artinya Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan. Itu berubah jadi bukan. Gini, dari tadi ngomongnya apa tadi barusan? Turun ke bumi menjadi apa? Turun ke bumi menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi bukan Tuhan? Menjadi manusia. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Jadi gini, jangan jangan menggiring opini yang Anda tidak bisa kemudian meloloskan diri Anda dari pernyataan Anda sendiri. Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan kan? Kalau oke, tahan dulu yang itu ya, boleh? Kenapa? Ditahan dulu ya. Kenapa? Yang itu ya. Kenapa bisa? Kenapa? Membuat lutut gemetaran. Itu di sini. Enggak. Masalahnya begini, saudaraku. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak rasional.
Ya. Inilah bukti. Inilah buktinya. Makanya Anda mengatakan tahan dulu ya di situ ya. Kenapa? Karena akal Anda kena. Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah bisa diterima? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Lalu alam semesta ini yang jaga siapa kalau Tuhannya berubah? Seibarat manusia menjadi babi. Apakah manusianya masih ada? Enggak ada lagi kan, dia sudah jadi babi. Ketuhan menjadi manusia, apakah Tuhannya sudah masih ada? Enggak ada, karena dia sudah jadi manusia. Kalau dewa menjadi manusia itu masih cocok dengan agama pagan. Tapi ya, kalau dia Tuhan jadi manusia mau kemana? Ke pagan kagak bisa, ke agama samawi tidak bisa. Coba. Oke, kira-kira sudah. Anda mau letakkan di mana tuh? Oke, sudah. Sudah. Oke. Jadi gini, saya bilang ngikut-ngikut siapa tadi, Pak Esther ya, yang gini-gini terus. Bukan, itu burung beo, udah turun dia. Oh, burung beo. Oh, enggak lah, jangan gitulah. Aku kasih nama dia burung beo dan dia suka. Oh ya. Malah sepanjang debat dia ambil lipstik sekali. Jadi gini, saya bicara tanpa ada rasa jengkel, tanpa ada rasa dendam. Oh iya, harus. Beda pendapat. Iya, harus. Atau bedalah. Oke, tapi pada intinya seorang Tuhan tuh bisa enggak hadir telanjang mata di depan kita? Seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Ini ajaran seorang dewa. Kalau seorang dewa boleh, karena itu masuk dalam konsep paganisme. Kalau seorang terus Tuhan, kita mau kemanakan ini? Barang ini mau dibuat. Terus Tuhan itu orang oleh manusia sebagai apa? Gimana? Seorang Tuhan itu dibahasakan kita manusia awam ini kayak gimana? Tuhan ya. Tetap aja. Bisa enggak digambarkan? Seorang. Itu pagan itu. Iya. Seorang dewa. Makanya saya bilang tahan dulu pernyataan itu. Nah, yaudah, coba okay. Abang gambarkan. Secara kita manusia, Tuhan itu kayak gimana sih? Tuhan itu laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan makhluk. Jadi kita tidak bisa kemudian membayangkan wujudnya seperti apa. Abang, tapi dia sudah, ada. Cukup. Sudah segitu ya. Ya. Tuhan itu tidak bisa kita gambarkan dalam pikiran kita manusia. Ya. Kan? Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa menggambarkan manusia, lo gimana kita bisa bilang Tuhan? Orang kita aja tidak memahami Tuhan. Oke, baik. Saya jawab. Oke. Saya sekarang mau mengatakan stop. Oke. Sekarang Anda coba teriak Tuhan. Coba Anda teriak. Jangan teriak-teriak ini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tuhan, coba. Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan dengar gak? Gak tahu. Lah? Gak tahu. Loh, dengar dong. Emang Tuhan budak? Apa ini? Inilah penyembah-penyembah manusia itu gitu. Karena Tuhanmu manusia, makanya Tuhanmu gak mendengar. Sekarang saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan, kira-kira yang Tuhan ini yang sebenarnya dengar kagak? Dengar. Nah, makanya saya itu bilang enggak tahu. Dengar atau enggak? Garing misalnya. Ini sakit ini. Garing. Nah, sudah mulai nih. Makanya itu jangan biar enggak mengambang pembahasan kita. Saya bilang enggak perdebatannya, pembahasan. Kita manusia awam itu tidak bisa memikirkan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan tuh kayak gimana bentuknya, mukanya, wajahnya, sifatnya. Yang kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Oke, sampai di situ. Tuhan sudah mikir supaya bisa manusia kenal Tuhan itu bagaimana, sudah ditunjukkan caranya. Ngapain kita harus mikir? Nah, itu kita mikir Tuhan, tetapi kita kok enggak tahu Tuhan tuh kayak gimana? Oleh sebab itu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan dosa manusia. Lah mau gimana jadi bentuk Tuhan, mau menyadarkan Tuhan orang kita enggak paham Tuhan. Makanya oleh itu dia hadir ke tengah-tengah manusia untuk menyadarkan manusia, hadir sebagai Yesus putranya yang kembali ke pertanyaan saya tadi. Oke. Nah, kalau sudah, Anda teriak ya? Tuhan, apakah Tuhan mendengar atau tidak?
mendengar. Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu Tuhan mendengar atau tidak mendengar. Saya enggak tahu. Berarti mungkin ragu Tuhan kalau Tuhannya maha, okay, maha mendengar dia. Mungkin menurut Tuhan saudara mendengar. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar atau tidak? Maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha itu kuasa. Maha mendengar, maha melihat. Nah, makanya saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan, apakah Tuhan yang sesungguhnya mendengar Anda? Yes, mendengar. Mendengar. Nah, apakah Anda harus melihat dia sampai Anda harus mengatakan bahwa dia mendengar? Kalau ke arah sana sudah belum sampai ke sana, berarti perdebatan. Tidak mesti kan? Tidak mesti dilihat kan Tuhan itu? Ya. Karena Tuhan itu maha mendengar. Yang perlu melihat kita itu Tuhan, bukan kita yang perlu melihat Tuhan. Tuhan yang maha melihat. Kita ini hamba ciptaan. Meja itu tidak perlu melihat tukang meja. Tukang meja yang perlu melihat meja. Kita ini tugasnya hanya beribadah, menyembah kepada yang menciptakan kita, bukan mencari mana engkau Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu orang, maaf, 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 orang idiot. Sekarang kamu cari akalmu, bisa kamu tunjukkan? Berarti saya termasuk orang idiot ya? Oh, bukan saya mengatakan itu. Tapi berapa Bang Hadi? Kamu sendiri. Korintus yang mengatakan itu. 2 Korintus 4. Nomor 10. Nah, tuh. Kami bodoh karena Kristus. Oke, kita lanjut. Jadi ketika Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, kita tinggal meyakini Tuhan itu ada. Ya ada sih. Ya terus kenapa harus menjadi bayi? Jadi jangan sampai naik ya, jangan sampai naik perdebatan, sebatas itu dulu ya. Nah, dan kenapa harus jadi bayi? Ya, tunggu dulu. Kita paham Tuhan maha mendengar, Tuhan maha tahu, melihat, maha baik. Kenapa kita masih tidak percaya dan berubah jahat? Nah, masa kenapa? Lalu, ya. Kenapa? Kenapa? Kan, Abang dan saya kan paham Tuhan itu maha mendengar kok, maha tahu, dia maha mengerti. Tapi kenapa orang-orang Yahudi pada masa lalu, orang-orang Yahudi pada masa lalu, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka melakukan kehendak Tuhan. Terus? Tetapi secara agama mereka nomor satu, prakteknya nol. Apa maksudnya ini? Nah, malah dia membunuh Yesus. Karena itu ya kan, untuk memberikan Tuhan kepada kalian. Abang tahu Tuhan itu maha mengerti. Paham kan? Apa ini maksudnya ini anak bau? Jangan. Abang kan paham kan Tuhan itu maha mengerti, maha tahu. Iya tahu. Percaya? Iya. Nah makanya, tapi Abang percaya enggak apa yang Abang terapkan selama ini baik? Apakah Abang selama ini berbuat baik? Apakah sudah melaksanakan kehendak Tuhan? Sudah. Itu yang dinamakan kesombongan, dan itulah yang dibenci oleh Kristus. Orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih taat, merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang sesungguhnya dibenci oleh Tuhan. Aduh. Mau kenapa? Hey, apa ini? Kenapa? Justru itulah yang dibenci oleh Yesus. Nah, karena pendapatannya kan udah naik. Lucu ini. Sekarang begini, sekarang begini, sekarang begini. Oke, oke. Apakah Yesus suka kepada orang yang memberikan dosanya ditanggung kepada orang lain? Apakah Yesus suka? Anda berbuat zina, tapi dosa zina Anda ada kasih ke orang lain. Apakah Yesus suka? Kayak gitu-gitu. Anda yang bermaksiat, tapi dosa Anda serahkan kepada orang lain. Apakah Yesus suka? Jangan digiring ya. Loh, saya kan pertanyaannya lurus-lurus aja. Iya. Anda yang mencabuli orang, dosa pencabulan Anda itu memperkosa anaknya orang, Anda tangguhkan kepada orang lain. Apakah Yesus suka yang kayak gitu-gitu? Tidak suka. Tidak suka. Yang jawab tuh siapa tadi? Itu.
nah, yang jawab tadi siapa? Bukan itu. Saya itu. Nah, gini. Pertanyaannya seperti itu. Oh, berarti kalau, suka. Kalau saya, jelas dong, saya sendiri mana suka. Mana mau utang orang lain kok saya yang nanggung. Nah, yang gitu. Nah, pintar. Terus itu siapa saya, yang ya? Siapa itu yang oke. Pertanyaan ya, lanjutannya. Oke, pertanyaan lanjutannya sekarang. Siapa yang mengajarkan kalian dosa-dosa kalian ditanggung oleh orang lain? Dosa-dosa saya ditanggung oleh orang lain. Siapa yang ngajarin? Paulus. Siapa? Sampai orang ini harus mati demi dosa kalian. Itu yang ngajarin siapa? Oh, itu maksudnya. Iya. Saya meyakini ya. Saya nggak bilang orang lain. Ini saya pribadi, saya sendiri. Yesus sendiri yang mengajarkan. Dia di mana? Di mana? Dia rela mati. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Kasih ayat dong. Yesus mengajarkan di mana? Ayo. Bisa bantu saya cari ayatnya gimana? Ya justru saya yang bertanya karena saya tidak pernah temukan ayat itu. Oh, nggak ada ayatnya ya? Nggak ada. Itu doktrin dogma itu dari Roma. Belen-belen tongkat. Yesus mengatakan apa nih? Tak ajarin. Yohanes 5 nomor 29. Ya, ajar. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur, dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit dari kubur untuk dihukum. Mana nih penebusan dosa di salib kalau begini? Ternyata dosamu itu tidak ditanggung sama orang lain. Kamu dibangkitkan untuk menanggung dosamu sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu mana ajaran Romawinya? Yesus mati untuk nebus dosa kita. Yesus mengatakan, oh tidak bosku. Kamu bangkit dari kematian untuk dihukum. Yang baik amalan perbuatannya di dunia dimasukkan ke surga. Yang jahat dimasukkan ke neraka. Yohanes 5 nomor 29. Jadi gimana dosamu ditanggung sama orang mati? Oh, berarti tafsirnya gitu ya. Ini bukan tafsir loh. Kok jadi tafsir pula? Aduh, parah ini. Parah. Parah gimana? Coba dibaca dulu. Yohanes 5 nomor 29. Oh, baca. Itu tafsir baca. Bukan. Iya, gini. Baca dulu. Ini yang mau nafsir ini. Dia mau nafsir. Dia yang mau menafsir saya dibilangnya. Secara ini. Tadi ini secara lagi. Terus ya. Loh, jadi kenapa jadi saya yang cocokologi? Ini ayat 1 digunakan untuk nafsir yang lain, ayat nafsir yang lain digunakan untuk nafsir yang lain, gitu ya. Ini Yesus dikatakan bahwa mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah sekarang kalau Anda berbuat jahat, kejahatan Anda tidak berikan orang lain. Anda yang melakukan jahat, Anda yang dihukum. Anda yang berbuat baik, Anda yang diberi surga. Itu kata Yesus. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Bagus sekali. Kita kembali ke awal lagi. Nah, sudah dua kali kan? Sudah 2-0 kan? Tadi apakah Tuhan bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Anda mengatakan tahan. Ini lagi dosa waris lagi. Aku tanya lagi, Yesus menjelaskan orang bangkit yang berbuat baik diselamatkan, yang berbuat jahat akan dihukum. Ditahan lagi ini, mau pindah lagi kemana masalah. Kita? Terserahlah, abang jadi pemain terus jadi wasitnya nggak masalah. Loh, tetapi kita kan diskusi. Pertama tadi kan sudah dijawab. Apa itu? Gimana pertanyaan? Yesus bisakah Tuhan kita? Menjadi bukan Tuhan? Nah, makanya itu. Kalau kita bicara pemikiran kita manusia, tentulah Yesus bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan. Makanya bisa bukan manusia gitu. Ke pertanyaan tadi jangan digiring loh, Bang. Bisa makanya tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti menjadi Tuhan atau bisa menjadi manusia? Diskusi kita enggak selesai kalau Abang potong saya terus ngomong. Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan enggak menjawab, Abang selalu menggiring saya ke arah lain sementara pertanyaan. Karena keadaannya Anda menyembah manusia.
coba dulu biar orang Kristen tidak tergiring opini seperti ini ya. Abang bilang Tuhan tadi gimana ya? Tuhan tidak menjadi Tuhan gitu ya? Gimana? Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisa. Apakah manusia itu Tuhan? Jangan ke situ lagi. Jangan melebar lagi. Ada apa lagi nih? Makanya ini orang Kristennya selalu digiring ke situ, kalah terus. Tidak, saya tanya sama saudara, apakah manusia itu adalah Tuhan? Bukan. Bukan. Yesus ini manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia ini Tuhan atau manusia mana? Yang Yesus maksudnya. Apakah manusia ini Tuhan? Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau 100% manusia, 1%-nya bisakah jadi ayam? Nah. Bisa enggak? Kan sudah 100% manusia. Bisa enggak 1% ayam? Bisa jadi kalau pemikiran kita manusia. Berarti manusianya cuma 99%, Tante. 1%-nya ayam. Gundul, dengerin dulu. Jangan terlalu ngotot. Loh, dengar dulu. Anda mengatakan, bisa tidak Anda mengatakan sebuah cincin emas 100%, tapi di waktu yang bersamaan cincin yang sama juga adalah juga tai kambing 100%? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak, gini aja. Mulai 3-0 kan? 3-0. Inilah yang Al-Qur'an katakan. Orang kafir itu tidak menggunakan akal. Maaf, saya orang Kristen. Memang orang Kristen tak berakal. Kalau berbicara mengenai kekristenan, orang Kristen tidak pakai akal. Pasti itu. Gitu dong. Orang Kristen yang memakai akal adalah kebanyakan orang Kristen yang dibenci oleh Yesus. Ketika orang Kristen, jadi kalau orang Kristen tidak menggunakan akal, disayang sama Yesus. Berarti gila, orang gila. Orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila. Cuplis. Oh, terserah. Orang gila berarti orang gila dianggap tidak masuk surga, itu. Orang yang gila itu tidak ada hukuman bagi mereka karena mereka memang gila. Kalau Anda ini bukan gila, Anda ini yang membuat akal Anda tidak berfungsi. Yesus aja juru pakai akal gimana? Gini ya, boleh saya 1 menit terus Anda ngomong sebanyak-banyaknya, terserah. Saya adalah orang Kristen yang beragama tidak menggunakan akal, tetapi saya menggunakan hati. Kata Yesus suruh pakai akal adalah saya berani berbicara di sini, terserah orang Kristen tersinggung. Ketika Anda menggunakan agama, menggunakan akal, Anda tidak bedanya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dibenci Yesus adalah orang yang terlalu banyak menggunakan akal. Kalau tidak dibunuh kosong. Tuhanmu sama Yahudi, enggak ada Tuhanmu loh. Ya terserah kaulah. Terserah kaulah. Sekalipun engkau menumbuk orang yang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, orang tulul tidak akan lenyap daripadanya. Ini Amsal 27 nomor 22. Sekalipun engkau menumbuk orang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenapa orang itu menjadi tulul? Saya tanya dulu. Kenapa orang itu menjadi tulul? Dengar. Kenapa orang itu menjadi tulul? Apakah karena dia gunakan akal atau karena dia tidak gunakan akal? Jawab. Saya termasuk orang yang tidak menggunakan dan tidak berakal. Berarti Anda adalah orang tulul. Oke, kalau begitu dengarkan saya 1 menit. Kalau begitu, dengarkan. Saya memang orang tulul. Kalau begitu, dengarkan saya 1 menit. Anda sudah mengakui diri Anda sebagai orang yang tulul. Nah, dengarkan saya 1 menit. Amsal 5 nomor 23. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena ketululannya ia besar dan ia sesat. Amsal 12 nomor 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang yang hatinya bebal menyeru-nyerukan ketululannya.
Amsal 13 nomor 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan ketululannya. Amsal 14 nomor 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang yang tulul meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 14 nomor 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdas, tetapi orang yang bebal ditipu oleh ketululannya sendiri. Amsal 14:17-18. Siapa lekas naik darah berlaku tulul, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak pengalaman mendapatkan ketululan, tetapi orang yang bijaksana memahkotakan pengetahuan. Oke, okay? Amsal 14:24. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tetapi tajuk orang yang bebal adalah ketululannya. 14:29 Amsal. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan ketululannya. Amsal 15:2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal mencurahkan ketululannya. Amsal 15:14. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan ketululannya. Amsal 15:21. Ketululan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus tidak menggunakan ketululan. Masih mau? Masih ada 672 ayat terkait dengan ketululan yang Anda bangga menjadi orang lul. Orang lul. LOL. Kenapa Anda suka tulul? Kenapa? Karena saya suka tulul di hadapan Tuhan. Wih. Saya terserah Anda. Anda memandang saya tolol. Tapi Tuhan justru mengajarkan orang untuk menjadi pintar. Kenapa justru Anda kok mau menjadi tulul? Orang pintar saya mau Tuhan. Saya hanya seorang tolol di hadapan Tuhan. Kasihilah Allah dengan akal budimu. Jangan lagi tolol tadi tolol. Akal budimu itu disuruh. Tolol. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Yang kasih lagi mau lagi? Iya, banyak-banyakin tolol. Oke. Okay. Amsal 16:22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang tulul adalah ketululannya. Siksaan lo. Siksaan. Amsal 17:12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal dengan ketululannya. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak, berarti ganas, daripada bertemu dengan orang yang bersama dengan ketululannya. Amsal 18:13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah orang tulul dan kecelaannya. Amsal 19:3. Ketululan menyebabkan jalan orang itu, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ternyata orang tulul gusar. Ini justru orang tulul gusar. Gusar mencari jalan Tuhan. Saya bersyukur. Masih mau? Takin tololnya. Masih mau? Amsal 22:18. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat dirikannya akan mengusir dia daripadanya. Amsal 24:9. Memikirkan ketululan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ayo. Amsal 26. Jangan menjawab orang bebal menurut ketululannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dia menjadi tulul. Jawablah orang bebal menurut ketululannya, supaya ia menganggap dirinya bijak. Amsal 26:11. Seperti guguk kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi ketululannya. Amsal 27:22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Dia disamakan guguk kembali kepada muntahnya. Udahlah. Kalau begitu, saya tidak level dengan Anda untuk berdiskusi. Ternyata Anda ini adalah orang tulul dan Anda bangga menjadi orang tulul. Mohon maaf. Ya, silakan. Aduh, capek saya. Saya bangga tulul di hadapan Tuhan. Saya bangga bahwa saya adalah. Kalau disuruh berakal di dalam Bible itu berakal.